kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 segera dimulai. Para peserta upacara dimohon menempati tempat upacara. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Hadirin yang kami hormati, bertindak sebagai perwira upacara pada hari yang berbahagia ini adalah Mayor Arhanud Andi Perdana Kusuma, Inspektur Upacara, Yang Mulia Bapak Suryo Pratomo, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Singapura. Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan pasukan pada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Upacara peringatan hari ulang tahun 79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Langkah tegap, maju! Kita sambut kehadiran pasukan pengibar bendera KBRI Singapura tahun 2024. Adapun formasi yang akan dibawakan adalah sayap Garuda. Bertindak selaku komandan paskibra tahun ini adalah Adiandra Prakasa Mukti, putra dari pasangan Bapak Michael Hari Widianto dan Ibu Meilani Amelia. Bertindak sebagai pengibar bendera adalah Syafira Nurul Farah, putri dari pasangan Bapak Eko Budi Karniawan dan Ibu Kiki Puspa Damayanti. Muhammad Rehan Aditya, putra dari pasangan Bapak Chandra Sekar Dwi Bedi dan Ibu Siti Al-Hasana. Syatir Jenius Umar, putra dari pasangan Bapak Jenius Umar dan Ibu Lucianel Arlim. Di bawah bimbingan Ibu Yeni Dwi Maria, Bapak Fajar Krishna Caturangga dan Bapak Amrul Hakim.
Pernikahan Mira telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Dua kali belok kanan. Langkah tegak. Maju. Persembahan lagu-lagu perjuangan. Aubade lagu-lagu perjuangan ini dipersembahkan oleh siswa-siswi Sekolah Indonesia Singapura di bawah asuhan Ibu Yeni Dwi Maria, Bapak Aji Permana Sujangza, dan Bapak Michael Hari Widiarto Setiawan. Persembahan lagu-lagu perjuangan selesai. Pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Hadirin sekalian, demikianlah seluruh rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Kami seluruh panitia dan keluarga besar KBRI Singapura mengucapkan terima kasih atas kehadirannya.